Piknik sore. Asik ya, sesekali kita piknik sore-sore begini. Aku tak sabar ingin memasak masakan andalanku, kentang goreng lada hitam. Hah? Kamu masak kentang juga? Ikut-ikutan saja. Aku mau masak kentang rebus saus tomat. Enak saja, kamu yang mengikuti aku. Aku rasa masakan kalian akan sama enaknya. Dan makanan kita juga lebih banyak kalau yang masak Kak Berbi dan Kak Lota. Masakanku pasti lebih enak daripada masakan Lota. Kalau tidak percaya, kita berlomba saja. Baiklah, siapa takut? Hah? Mon, kamu bantu aku! Hah? Tenang kak, biar aku cari. Kak, mungkin saja ada di dekat kolam. Aku akan cari ke sana. Cepat ya, Zep. Mon, mana Barbie? Tadi dia di sekitar sini. Aku sedang berusaha menyalakan kompor. Memang ada apa? Apakah mau mengambil saus tomatku? Saus tomat ya? Di mana ya? Aku tidak melihatnya. Aku belum menemukan saus tomat kakak. Sudah ketemu, Zep. Ternyata ada yang diam-diam mengambilnya. Sekarang apa lagi, Bi? Sekarang kita cuci dulu kentangnya.
Dari tadi yang ada hanya botol itu. Tidak ada yang lain. Kamu ya yang menukar botol ada hitamku. Aku tidak tahu apa-apa soal ada hitammu. Ini untuk apa, Kak? Sudah kuduga. Kamu pasti mengambilnya, lalu kamu ganti dengan cabai bubuk. Curang! Memangnya kamu tidak curang? Kamu yang duluan ambil saus tomatku? Kamu duluan, kamu yang licik! Kamu yang curang! Sampai kapan ya mereka bertengkar? Aku mulai lapar. Masakanku! Masakanku! Tanganku sakit. Aku juga. Penggorengan tadi panas sekali. Beruntung karena Barbie belum masak semua kentangnya. Hehehehehe. Ayo kita makan kentang bakarnya. Kalau saja tadi Carlotta dan Kak Barbie tidak bertengkar, makanan kita tentu lebih banyak dan tidak terluka seperti ini. Iya ya. Persahabatan, jangan biarkan persaingan menghancurkan.
Teman-teman, bersaing seperti Barbie dan Lota boleh saja, tapi jangan curang ya, karena itu tidak jujur, malah dapat merugikan kita sendiri. Teman-teman, begitu terkena benda atau cairan panas, segera singkirkan pakaian di sekitar luka bakar. Misalnya, dengan menggunting bagian pakaian yang menutupi luka bakar. Lalu, basuh luka dengan air dingin selama 15 menit. Kompres luka dengan kain kasar. Jangan gunakan kapas atau bahan lain yang dapat menempel di kulit. Oh iya teman-teman, menurut penelitian, makanan yang gosong tidak baik untuk kesehatan. Sebab, bagian gosong pada makanan mengandung zat yang bisa menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya, yaitu kanker. Karena itu, jangan sering memakan bagian makanan yang gosong ya.